Bukannya si Bondol JPG ini ya, niruin gaya pose foto tahun 2000-an. 2000-an, betul. Dengan ilustrasi lagu-lagu yang ada di warnet. Betul, di warnet. Kamu pernah ke warnet gak? Apa? Pernah ke warnet dengerin lagu? Ya iyalah pernah. Main warnet pada zaman zamannya dulu. Oh iya, berarti apa? Berarti kayak sejam dua jam gitu ya bayar gitu ya? Iya dong. Iya. Kalau beli lagu di warnet, Kak Rosa gak ke warnet dulu ya? Enggak. Ke wartel kali ya? Iya. Iya, wartel. Karena keteleponan. Wartel. Nah gara-gara itu banyak netizen yang komennya, takut banget. Akhirnya kamu omongin itu jadi betul. Dengan ada. Betul, jadi TBL tuh dulu tadi dari live TikTok sama Instagram, berdua sama Noni kan. Jadi kalau misal kita live tuh sering pakai pose-pose yang menakutkan gitu, yang jadi gitu. Terus yang komen, takut banget. Terus kita bikin nih, kalau misalnya teman-teman yang takut, mual, muntah, jijik, boleh banget komen TB-TB sebanyak-banyaknya gitu. Soalnya kalau di TikTok itu kalau misalnya makin banyak yang komen, makin bagus algoritmanya. Oh gitu. Jadi kita pancing untuk komen. Gitu. Belajar banyak. Kamu tuh kok pintar banget sih? Kamu tuh apa sih sebenarnya? Benarkah dulu kamu pernah jadi guru ngaji? Betul. Kok bisa tahu ya? Tahu, luar biasa. Keren, terus, keren. Abis dari guru ngaji, terus? Kerja? Kerja, biasa kuliah kerja. Sekarang? Sekarang udah gak kerja lagi. Udah gak kerja? Sekarang ngonten aja sih. Oh, bukan dikeluarin gara-gara kebanyakan ngonten? Bukan. Takut banget loh. Terus, jadi usia berapa sih kamu sebenarnya? Sekarang ini? 17 kak, 17 jam lagi coy, jangan dong. Kalau sama-sama ini pernah dan nuansa-nuansa warnet dengan lagu-lagu itu, berarti bisa ketepat loh umurnya seumuran sama dong. Iya, kalau berapa kalau? Apa? Umur berapa? Aku 28. 28. Ini agak susah menelusuri umur ketika semuanya gak ada yang jujur ya. sekarang kita challenge-in aja foto. Kamu dulu zaman tahun 2000 kan model ya kan? Pasti ada dong pose-pose. Nah dia pasti ada nih. Bisa. Lupa. Kayak udah. Tahun 2000 kayaknya gimana? Tahun 2000 kayaknya sama-sama aja deh. Coba. Kalau gimana pose? Kayaknya kalau zaman itu gimana? Kan aku lagi iklan yang Pagi Dona. Oh iya. Kayak apa posenya? Posenya gimana posenya? Gitu. Kan ceritanya habis keluar. Kalau gini-gini pose juga. Monyong. Oh gini. Oh ini foto. Terus apa lagi? Oh lidahnya harus gitu ya? Iya. Oke. Harus nungging gitu ya? Nah gitu. Pose-pose tahun 2000-an. Kalau pernah gak salah satu itu pernah kamu lakukan ya? Ah biasanya kalau mau ngeliat, kalau di majalah. Iya betul. Sama pakai kamera belakang kan begini foto dari atas itu. Enggak kan biasanya kalau misalnya majalah-majalah zaman dulu tuh kayak ngeliatin dari sana tuh ada dilihat. Gitu. Iya. Memandang langit gitu ya. Iya kan kayak silau. Silau. Iya. Terus yang nyender-nyender gitu ya. Iya nyender-nyender kan. Kita kembali lagi ya. Kita mau belajar pose-pose tentang